Baik, pemirsa, kalau Anda biasa memasak telur dengan cara diceplok atau didadar, warga Bangka Belitung justru punya camilan telur atok, hasil kreasi seorang kakek. Camilan murah meriah ini bisa ditemukan di Kota Pangkal Pinang, di mana warga setempat biasa menyantapnya sambil memandangi sunset. Ragam makanan khas Provinsi Bangka Belitung banyak tersedia di Kota Pangkal Pinang. Salah satunya, telok atok. Tergolong makanan ringan, kudapan berbahan dasar telur ini sangat mudah membuatnya. Pertama, siapkan telur ayam, potongan kol, dan penyedap rasa, lalu aduk semuanya hingga merata. Kemudian goreng pada cetakan yang sudah lebih dulu dipanaskan bersama minyak goreng. Setelah matang, hidangkan bersama saus sambal sebagai cocolannya. Asal mula kan atau luar kalau atau di sini. Pertama kali buka kalau atau di sini kan. Sama kali ya. Atau jual, kalau atau itu. Udah, orang lain ikut-ikut bayi kan. Ya, siapa sangka nama kudapan satu ini ternyata berasal dari seorang kakek atau atok biasa warga setempat menyebut yang kala itu menjualnya di sekitar lokasi ini. Selain unik, kue khas kaki lima ini juga membuat para penyukanya ketagihan. Menurut aku ya, harga sama rasanya sih worth it. Terus tempatnya juga enak sih, sore-sore liatin cantikannya sungai, terus banyak anak-anak juga. Rasanya enak, terus juga harganya murah, terjangkau juga. Gimana nggak pada suka, pemirsa? Harganya cuma Rp5.000 saja per buahnya. Sudah murah, Anda juga bisa ngemil telok atok sambil memandangi indahnya sunset di pinggir sungai. Murmer dan romantis, kan? Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.